yang telah menurunkan tahta. Meski diiringi hujan gerimis, ribuan orang antusias mengikuti jalan sehat yang diadakan pada Minggu pagi. Komandan Resor Militer 032 Wirabraja mengatakan, animo masyarakat maupun dari keluarga prajurit terbilang tinggi untuk mengikuti gerak jalan yang bertaburan hadiah. Diperkirakan lebih dari 1.000 orang ikut dalam kegiatan jalan santai ini. Kegiatan ini merupakan rangkaian HUT TNI ke-77 yang puncaknya diadakan pada tanggal 5 Oktober mendatang. Sebelumnya juga diadakan bakti sosial donor darah yang berhasil mengumpulkan 300 kantong darah di salah satu mal di Kota Padang beberapa hari lalu. Ini hari adalah kegiatan jalan santai, ya, yang terintegrasi antara TNI, Polri, dan masyarakat. Ini merupakan kegiatan untuk kebersamaan kita, yang mana sudah 2 tahun lebih masa pandemi ini kita tidak pernah melakukan seperti ini. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pembuka untuk memeriahkan suasana kehidupan kita di Sumatera Barat. Kegiatan seperti ini sudah 2 tahun vakum karena pandemi yang melanda. Diharapkan kegiatan ini juga memperkuat silaturahmi antar sesama tentara dan polisi, juga masyarakat. Robiha melaporkan dari Padang.